Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang perbaiki kaca, ya, sedang perbaiki kaca yang dipecah sama orang nih. Jadi ceritanya banyak dikempesin, dicongkel, banyak dikempesin, terus di tempat sepi, lalu dipecah kacanya, terus diambil laptop, barang-barang berharga. Ya. Jadi kalau kita pergi ke Toyota itu inden, nggak ada stoknya. Jadi kalau mau langsung dikerjakan itu bisa di Cibubur Point. Ini Cibubur Point, ya. Stoknya ada lengkap sini dan langsung dikerjakan. Jadi total biayanya sini 750.000, itu sudah sama kacanya, ya, sudah sama kacanya, sudah sama ongkos pasangnya, sama ini dibersihkan dan sama kaca filmnya 3M nih. Nah, ya. Jadi kaca filmnya ini yang agak mahal nih, kaca film ini 150.000 sendiri nih. Terus kacanya sekitar 400.000-an, sisanya ongkos pasang, ya. Jadi hati-hati, ya. Jadi banyak terjadi itu di rest area Cibubur. Ya, kalau ini kemarin kejadiannya di seberang Cibubur City, ya. Di Lewinanggung juga bilangnya sering, kata bapaknya sering banget begini. Jadi kalau ada kejadian bannya itu kempes, jangan berhenti di tempat yang sepi, jalan terus, ya. Jangan berhenti di tempat yang ada gerombolan orang dan sepi. Lanjut terus sampai ketemu tempat yang aman, yang nyaman, ya. Ya, jadi ya semoga aja nggak kejadian seperti ini buat yang lainnya. Oke, okay. Assalamualaikum.